Apa tadi aku tengok makeup macam ni. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, bertemu kami lagi Cik Rijak Nak Kaki Jalan dalam segmen food review. Macam biasa, hari ini kita dapat mi kuah daripada ambil sah dia suka makan Langkawi. Everyone love to eat. Okay, dia punya IG suka makan dot Langkawi. Dan juga WhatsApp nanti kami akan letakkan di macam biasa di caption. Okay, so mari kita tengok dia punya mi kuah. Kalau dekat Kelantan, mi kuah. Cina, ada mi. Ada kuah. Sebab tu nama dia mi kuah. Okay, kalau dekat Kelantan, mi kuah dia berbeza tau. Mi kuah dia macam sup yang dia pemasak satu-satu. So yang ni mi kuah dia ala-ala mi rebus kan? Okey, sebelum kita nak melantak dan kita nak merasainya, sebelum kita memakan, hanya ada satu komen daripada saya. Saya merasakan kuah tak cukup, kuah sikit, sebab bila tengok macam ni tak nampak kuah. Macam saya suka makan kuah yang banyak. Berlinang. Kuah berlinang. Tak tahulah kalau ada toke dia kata ataupun orang yang makan tu memang kena makan jenis kuah kurang macam ni. Tapi kalau macam saya nak kuah yang tutup mi lah. Itu pendapat pribadi saya. Mari kita lihat. Kita rasa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada bunyi seronok. Wow. Lagi sekali. Okey, sedap. Kuah dia sedap. Kuah sedap. Tapi sedikit pedas lah bagi Cik Na lah. Okey. Bagi Cik Di pula, dia rasa pedas. Siapa yang suka makan pedas tu, boleh. Dia rasa pedas sikit pada mi kuah yang lain yang pernah kami makan tu, dia kurang sikit pedas. Yang ni dia mungkin dia letak ekstra pedas. Mungkin sedap. Dia trademark sedap. Mungkin trademark dia. So, daging pun lembut. Daging lembut, ada tahu apa ni orang panggil apa ni? Tahu apa? Tahu. Tokuang. Tahu sama. Ada daging, ada telur, ada tauhu. Ada salad. Memang sedap. Jadi dia ada hari-hari yang tertentu saja dia buat COD ni. Jadi minta anda semua follow dia punya Facebook. Kami akan letak di ruangan caption sebab dia COD ikut hari. Ada hari dia, bukan everyday. Maksudnya dia akan open order lah. Dia akan open order. Jadi hampa book slot. Jadi dia akan COD on the next day. Okay. So itu sajalah yang nak maklum. Dan memang boleh dibeli, boleh dirasa dan boleh dimakan. Sedap. Dan nanti Cik Di nak order, mungkin makan dekat Tanah Benang, view yang cantik apa semua, kena yang ni sur, dia punya pedas. So standby ayam siap-siap lah. Okay. Memang pedas dia mengaum sikit, tapi sedap. Dia macam, bila kita makan pedasnya, lagi dia kuat, lagi pedas lagi. Okay lah. Thank you very much guys. So I hope you guys semua tolong like, comment dan share. Supaya orang boleh tahu Mi kuah. Suka makan Langkawi ni. Mungkin ada yang tak tahu lagi. Yang dah tahu, tak apa. Yang kita war-warkan kepada yang belum tahu. Terbaik guys. So nak tahu rasa dia, belilah. Yes. Dan kepada nak jual, lepas ni kalau order daripada Cik Di, masukkan kuah lebih. Okay, peace ya. Assalamualaikum.